Aku Kendedes, pada suatu hari, aku dilamar oleh Tunggul Ametung, penguasa Tumapel. Sekarang Singosari. Tunggul Ametung adalah seorang raja yang kaya dan berkuasa, dan ia sangat terpesona dengan kecantikanku. Aku pun akhirnya menikah dengan Tunggul Ametung dan menjadi permaisurinya. Namun, kebahagiaan kami tidak berlangsung lama. Ken Arok, seorang pengawal Tunggul Ametung, jatuh cinta pada diriku. Ken Arok pun membunuh Tunggul Ametung dan menikahi aku. Aku kemudian melahirkan Anusapati, anak dari Tunggul Ametung. Anusapati tumbuh menjadi seorang pemuda yang tampan dan cerdas. Ia pun akhirnya membunuh Ken Arok untuk membalas kematian ayahnya. Anusapati kemudian menjadi Raja Tumapel. Ia memerintah dengan adil dan bijaksana.